Halo, nama saya Gregorius Farel Prantriko. Saya atlet tunggal putra dari PB Jarum. Saya berasal dari Tangerang. Umur saya 14 tahun. Saya audisi di Kudus tahun 2017. Awal aku lihat bapak main. Terus ada tetangga itu bekas pelatih. Terus disuruh ngelatih sama dia. Jadinya lama-lama pengen bulu tangkis kan, masuk klub-klub yang kayak deket-deket Tangerang dulu. Nah dari situ pertandingan rumah dulu, lama-lama ke Jawa, ke Semarang. Dari situ langsung ditanyain mau ikut masuk, mama mau ikut audisi nggak gitu. Ya udah dicoba dulu. Akhirnya masuk ke sini. Saya dulu dari klub Akbah, kadang latihan pagi sampai sore. Terus kadang ada tambahan sendiri dari papa saya. Karena kan rasanya kan gak mau kalah juga kan sama yang lain. Pertamanya juga gak masuk, gagal, suruh pulang. Ditanya lagi mau lagi apa tidak. Terus itu ya mau lagi, coba lagi. Akhirnya masuk di sini. Ya di asrama sih. Ya kadang main sama teman, bercanda. Ya pertamanya aku terus nangis-nangis seminggu. Terus seminggu kemudiannya itu udah gak mikir lagi ya. Bahkan udah ada teman yang hibur kan, jadi ada teman yang support, terus teman yang dukung, apa yang nangis gitu, mending di sini gitu, bareng-bareng teman gitu. Ya perjuangannya sih harus latihan keras, pagi-pagi harus bangun, berdoa dulu, habis itu baru latihan lagi dari pagi sampai pagi, terus istirahat, terus siang lagi. Kalau malam kadang latihan tampil-tampilan atau latihan pokbanya gitu, wah, habis itu perjuangannya. Sampai sini, di sini kan berat karena saingannya di sini kan banyak, jadi harus keras. Kalau nggak keras pasti nggak diterima di sini. Banyak pengorbanannya, banyak sekali. Pasti pengorbanannya pertama sih waktu, karena kan harusnya kan mereka kan kerja, tapi mereka meluangkan waktu untuk nemenin aku, mengantarkan aku dari rumah sampai sini demi lihat aku masuk apa tidak di PJ Jarum. Terus kedua bensin, naik mobil pasti kan bensinnya kan dari rumah sampai Kudus ini kan pasti kan banyak jumlahnya. Ah itu pasti pengobaran uangnya pasti banyak sekali. Terus hotel sehari pasti kan pengobaran apa, harus sewa hotel buat tidur di kamar untuk bisa recovery, bisa biar bisa main baik di sini. Juara Aztec Medan, juara pertama tahun 2020. Runner up Semarang tahun 2018. Terima kasih papa, mama udah mengorbankan semuanya untuk kakak. Terima kasih. Kakak pasti akan berjuang di sini, pasti bisa membuatkan mama papa bangga.